Cuakap memang. Hamil tua, bos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman semua. Jumpa lagi di channel saya dan masih di pasar sapi Jatiroga ini. Kita lanjut di hamilan, Punti. Sinti mau, iki ya. Lo apa nona mas? Dipek nomane bos. Lah, kita coba lihat. Wani lo, wani. Oh, iya. Beneran hamil ini bos. Iki matang pirang ulan. 4 bulan. Siap. Wes tanpa cek, wani. Positif hamil bos, beneran. Dilihat dari air susone ya, lewengket banget dan positif hamil 4 bulan. Kita coba review ini. Mantep banget ini. Ah, kita obral ini. Kita obral. Bos. Lem lek lem. Ateko. Lem lek. Sampai. Ning golek. Lem ning kene lho. Wis kuwi. Padet banget ini, bos, yang lewat ya. Angkat Mas. Siap. Biar kelihatan teman-teman di kepalanya ya. Oke. Tak dol kabeh iku sak balunge. Cuakep ini. Tak dol kabeh wis. Tak dol kabeh. 2,5. 2,5 ya, Mas? Ya. Siap. 2,5 ini atau 22.500.000. Penawaran wis. Dapat semetal babon. Iki mana berapa kali? 2 kali. Masih muda bos. Mana 2 kali. Jenisnya masuk semetal, tanduknya panjang ke depan. Bagus ini bos. Mana 2 kali masih muda dan kelaminnya juga bagus. Kalau ini 21, ini yang metengan pisan. Metengan juga ini bos. 21 atau 21 juta. Hamil berapa bulan kalau yang ini? 5 bulan. Jenisnya semetal juga. Kepala dugul. 12 deh. Oke, siap ya. Kalau sebelahnya 7,5. Oh, babon susun bos. 7,5 atau 17.500. Limusin ya. Agak ingat tempatnya jalan ya bos. Jadi seliweran di depan kamera. Ya, 2 ekor hamil ini bos. Mantap-mantap ini. 21. Yang pinggir-pinggir ninggal anak. Susunya bagus-bagus. Cakep banget ini. Kaki-kakinya juga istimewa. Kaki besar ya. Kaki depan, kaki belakang. Bagus, telacak pendek. Sekali lagi. Positif hamil bos ya. Nah ini kelihatan teman-teman ini ya. Positif lem. Wes. Oke. Mantap. Tak balungi kabeh. Mantap ini. Kita coba geser ke depan ya. Nah ini, bos. Bagus banget ini. Cakep banget ini, bos. Nggih. Lah, ini, bos. Cantik kepalanya, bos. Gede. Masuk ini kalau saya. TB-nya 140-an. Hamil 4 bulan, bos. Dan tanduknya ini bagus, bos. Seperti ini. Oke. Masuk Mbah, iki Mbah, bagus Mbah. Iki mau piro? Iki mau piro Pakde lo? 235. 235 Pakde. Hamilan ya. Kita namanya jaket. Kita namanya jaket. Baik, kelihatan tertarik. Oke, mantau-mantau dulu ini ya. Bagus sapinya bos. Monggo Pak, tinggal pilih Pak. Oke, kita tinggalkan dulu dan kita geser di hamil 5 bulan bos. Iki hamil 5 bulan, nyuwun pinten iki Pak Bos Hamid?
Nemolu, siap. Hamil mateng 5 bulan, bos. Nemolu atau 16.800.000. Sekali lagi PO. Hamil 5 bulan, bos. Sudah beranak 2 sampai 3 kalinan, ya. Cantik sapinya. Kita coba lihat bagian bawah. Untuk kaki-kaki standaran ya, bos. Cuma untuk posturnya yang atas ini bagus ini. Di TB 135 ada. Ya, tanda ini. 5 bulan ya, positif. Oke, kita geser. Kita putar-putar lagi. Di sana ada hamil 6 bulan. Ini juga 6 bulan. Kita coba review ini. Hamil 6 bulan, bos. Ya, kita coba tanya. Nyuwun pinten iki Pakde mateng 6 bulan? Seligor. Siap. Seligor ini atau 21 juta. Ini jenisnya masuk limusin ya. Jumbo. Tanduk panjang dan sudah beranak 3 kalinan ini. Sekali lagi hamil 6 bulan, bos. Posturnya panjang, tinggi, semuanya dapat dan kaki-kaki juga cukup aman ya. Hamil 6 bulan. Oke, kita geser di iki kok rene iki. Ra gelem ya. Sulapan paling deh. Ini hamil 7 bulan milihnya Pak De. Nyiwon pinten Pak De? Hah? Oh, 25. Siap amit Mas ya. 25 juta hamil 7 bulan, Bos. Oh, siap Pak Guru Wali. Oke. Okay. 25 juta hamil tua, Bos. Masuk ini. Jenisnya masuk limusin cross. Beh, susu nih, Bos. Susunya kita coba lihat ya. Oke. Nah. Bagus tadi. Ya, sekali lagi hamil 7 bulan. Tanduk dan masih muda ini. Mungkin baru beranak 2 kali ya, Pakde. Mana 2 kali? 25 juta hamil 7 bulan. Wah, super, Bos. Lebar. Mia. Oke, kita mundur ke belakang ya. Nah, ini dari belakang ini. Oh. Cuakep memang. Hamil tua, Bos. Oke, lanjut ya. Matur suwun, Pakde. Siap. Kita coba cari lagi ini. Tadi ada hamil 6 bulan. Di mana ini? Jobrokade. Nah, bos, meteng, bos. Udah laku nih. Oh, hamil. Hamil. Berapa bulan itu, Mas? Hamil berapa bulan? 3 bulan. Oh, hamil 3 bulan. 17.5 ya. Siap. 17.5 atau 17.500.000 ini. Hamil 3 bulan. Jenisnya masuk pegon. Sudah beranak 2 kali ya, Mas? 2 kali ya, Mas. Beranak 2 kali. Tanduk, kita coba lihat dari belakang ya, Bos. Nah ini hamil 3 bulan, Bos. Positif ya. Pegon lagi jenisnya. Di TB 140-an ada. Kaki-kaki gede atau besar kakinya, Bos. Nah, kita geser ini meteng 6 bulan, Bos. Beh, jumbo ini. Nyuwun pinten Pak Deni? 25. Oh, 25. Siap. Hamil 6 bulan, Bos. 25. Barang super. 25 atau 25 juta, Bos. Ya. Hmm.
kan. Mantap ini. Sekali lagi jenisnya masuk limusin ya bos. Sapinya sehat ya, kepalanya dugul atau tidak bertanduk. Hamil 6 bulan. Untuk kaki-kaki juga gede bos. Kakinya besar ini. Oh, kakinya besar. Oke. Mantap ini bos. Kandung susunya gede ya, kandung susunya besar. Kelaminnya juga bagus. Gede. Wah, adonannya ngembleh bos, bagus ya. Ini kalau punya anak nanti perocot-perocot ini. Ya, ndak ngoyo-ngoyo, ngeden sedikit langsung keluar. Sekali lagi, ya hamil 6 bulan. Iki mana berapa kali Pak Bos? Baru 2 ini. Baru 2, mau 2 ini ya. Oke. Baru mau 2 kali, masih muda banget Bos. Ya, sekali lagi hamil 6 bulan untuk harga 25 juta. Sekali lagi. Jumbuan Bos, mantap ini. Joss ini. Oke, matur suwun ya Pak De. Siap, kita coba lanjut nyari lagi. Kita jalan-jalan lagi, kita coba nyari di sebelah sini. Di sana ada hamil 6 bulan. Masih banyak ternyata yang ambil bos. Oke, kita coba lewat sini lagi. Oke, kita coba geser ke sini ya. Nah, ini ada hamil 6 bulan ini. Ini hamil 6 bulan bos. Hamil 6 bulan ini. Nyuwun pinten iki Pak Diamit? Selikur atau 21 juta. Tando dan sudah beranak 2 kali. Oh, kita tadi, Pakde ya. Oke, kita coba nyari lagi. Terkadang lupa, Bos, sudah pernah tak review lagi. Karena saking banyaknya ya. Dengan posisi berbeda. Nah. Kita coba masuk ke bawah sini. Barangkali nemu yang hamil lah. Ya, seperti ini bos kondisi pasar sapi Jatirogo sekali lagi ya. Naik lagi kita. Belum nemu yang hamil. Belum nemu yang hamil. Kita campur di PO-nan bos. Oke, sebelum ke PO, kita di sini dulu. Ini ada limusin ya. Pituluweh. Pitulima, Pak Bos. Pitulimo. Atau 17.500 ya. Dapat babon atau indukan. Jenisnya masuk limusin cross. Tanduk panjang. Pitulas telu. Yuk, ini 6,5 iki. Ini 6,5. Siap, 6,5 kalau yang ini. Ini ninggal anak bos. Kelihatan? 65 atau 16.500. Kalau ini jenisnya masuk pegon ya bos. Kalau ini limusin. Oh, ini keluar ini. Ini babon-babon jumbo bos. Oke, kita geser di sini. Ada babon susun lagi. Bagus. Gede susun ini. Siap, 75. 75 atau 17.500.000. Babon susun, bos. Puting susunya panjang-panjang nih, bos. Metat anak. Ya, tahu lepas sapi, bos, anaknya. Udah terjual atau ditahan di rumah, nggak tahu ya. Sekali lagi 17.500. Jenisnya masuk limusin. Duo, wow, bos. Ya. Bagus. Ini bagus. Sudah beranak 3 kali nan ada kelihatan Pak ya. Mana 3 kali nan ya? Oh, 2 kali masih muda. Mana 2 kali, bos. Ini sapinya, bos.
Oke. Dan kita coba cari lagi ini. Ini juga kita gede banget ini. Ini gak lanak bos. Nyuwun pinter kalau ini apa bos? 95. Jumbo banget, 95. Atau 19.500.000. Babon pegon bos. Jumbo banget ini. Awake ombo. Atau badannya lebar bos. Dia tanduk. Dan di TB 145.150. Awas sapi, sapi, sapi. Monggo Pak Bos. Pendel gede, Lek, pendel gede. Pendel gede. Wow. Sudah berapa 3 kalinan ada ini? 3 kali. 4 kali mau. 4 kali mau, siap mau 4 kali. Matur suwun ya. Ya, oke. Okay. Ini yang tadi, Bos. Ini yang bagus tadi. Sapi, sapi. Oh, monggo Mas. Siap. Oke, kita putar-putar lagi, kita turun ke bawah. Biasanya di sini hamilan banyak loh untuk kelas PO-PO ini. Ini ada babon susu ninggal anak ini. Lah. Ya. Pakde nyuwun pinten niki, Pakde? Amit. Rolas setengah. Atau 12.500 ya, dapat indukan, jenisnya masuk PO Cross Jawa, sudah beranak 3 kali 4 kali lah ya. Untuk posturnya panjang, susahnya bagus, kaki-kaki standaran. Nah ini, nah ini bos sapinya bos. Lah kalau sebelahnya 3.000 atau 13 juta. Lebih muda yang ini kelihatannya, mana 2 kalinan. Masih muda kalau yang ini. Ini juga ninggal anak, Bos. Tuh. Ya. Sekali lagi 3.000 atau 13 juta seperti ini. Sapi Jawa cross PO lagi, ya. Ini juga ninggal anak lagi. PO lagi nih, Bos. Nyuwun pinten Pak Diamit, Pak Di? 3.000. 3.000, siap. Harga sama 3.000 atau 13 jutaan ini. Nah ini buat teman-teman ya yang cari harga segitu lah, ini ada 13 jutaan dapat PO betina mana 2 kali. Buat perbandingan teman-teman nih, kalau mau cari sapi atau mau beli sapi ya, bisa menyimak video saya agar bermanfaat dan teman-teman bisa tahu harganya ya, buat patokan harga biar nggak kejentok atau nggak terlalu mahal kalau beli sapi. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian video kali ini untuk harga sapi babon hamil atau babon suson yang terbaru sekali lagi di pasar sapi Jatiraga. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.